adalah puzzle. Tapi nggak cuma satu ini aja, karena di video kali ini saya menyiapkan banyak sekali puzzle. Saya akan menantang teman-teman saya untuk menyelesaikan puzzle-puzzle yang sudah saya siapkan. Ikuti video ini, kita akan lihat siapa teman-teman kita yang paling smart yang bisa menyelesaikan semua puzzle yang kita siapkan. Kita cari teman-teman kita. Di sini sudah ada Mr. Guntur. Hey. Hari ini aku sudah menyebarkan 10 puzzle di 10 titik berbeda di seluruh area villa ini. Ini adalah puzzle yang pertama. Namanya adalah Onion Ring. Jadi tugas kamu adalah, kamu harus bisa mengeluarkan ini tanpa memaksa. Bola yang ada di dalam ini bisa keluar. Gunakan kemampuan otakmu, oke? Okay? Tidak seberapa ini ya. Next, kita lanjut di belakang. Aku melihat Mr. Bandit. Di depan kamu sekarang sudah ada satu buah puzzle juga, Bandit. Lihat, di sudut kanan bawah sini ada gambar burung. Ini bisa digeser seperti ini, Bandit. Oh, iya, iya. Namanya adalah sliding puzzle. Kamu harus mengacak ini gambar supaya menjadi bentuk burung. Burung ini ya? Ya. Oke. Okay. Bisa, Bandit? Bisa. Kamu nggak boleh pergi sebelum itu selesai, Bandit. Wow! Guntur sudah berhasil. Easy ternyata. Coba kasih tahu Guntur, gimana caranya kamu mengeluarkan puzzle itu, Guntur? Jadi kalau mentok di sini, nanti sana masuk pelan satu, nanti cari lagi celahnya, ini habis selesai lagi. Pokoknya intinya yang panjang ini harus keluar dulu. Nah, itu belum keluar sekarang? Iya. Keluarkan dulu. Berhasil lagi dia. Oke, gitu. Kalau gitu, taruh aja. Puzzle nomor 1 sudah berhasil. Ini dia yang aku suka. Puzzle-puzzle ini atau teka-teki ini. Karena kalau kita menyelesaikan permainan-permainan teka-teki atau puzzle itu, ada kepuasan tersendiri kita ketika kita sudah berhasil melakukannya. Paruhnya itu di ujung, guys. Jadi ini aku udah ketemu nih ujungnya. Kita lesehan kali ini. Oke. Ini ya? Ya. Nah. Jadi sini kita kasih lihat dulu. Ada puzzle ini. Nih, metal puzzle namanya. Aku yang tahu puzzle tuh kayak jigsaw itu, ternyata ada yang gini. Oh, macam-macam. Ini adalah puzzle besi. Jadi dua besi ini terkait sama seperti tadi ya. Iya. Jangan gunakan kekerasan. Kamu harus memisahkan dua besi itu. Pasti bisa ya. Samperin saya, Pak. Iya, sini. Saya udah padahal pura-pura tidur nggak disambut-sambut. Luki pinter sekali, Luki. Rubik bisa Rubik? Waduh, jangan nggak Pak. Nggak bisa, Luki yang itu. Ini puzzle nomor 4, Luki. Yes. Tadi teman kamu ada yang sudah berhasil satu orang. Kamu okay. Boleh pegang. Di sini ada 10 keping. Oke. Okay. Baloknya. Kamu harus susun supaya dia menjadi persegi panjang. Baru jadi kepalanya aja nih, Pak. Lihat, kepalanya udah jadi, guys. Bisa, Bandit? Bisa, Pak. Oke. Okay. Aku menyusun perlahan-perlahan saja ya. Ini lumayan sulit ini, brother. Wih, Guntur berhasil. Let's go. Selalu tidak disengaja. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya? Aku puter aja tiba-tiba seret keluar. Bohong, nih. Pasti kamu buka ya? Enggak. Oh, enggak ada paksaan, enggak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Sayang banget kita enggak punya 3 kamera terpisah nih. Dia bahkan masukannya aja enggak bisa, guys. Tapi dia bisa mengeluarkannya tadi. Kamu ahli ngeluarin ya? Ini puzzle. Oh, ini puzzle. Iya. Ya, intinya kamu sudah berhasil. Tapi gak bisa balikin lagi. Oke, okay, guys. Di video kali ini, Guntur memimpin dengan 2 puzzle telah berhasil diselesaikan. Guntur, nah, berpindah lagi, Guntur. Oke, okay, yuk. Ya. Nah, ini apa? Ini sama. Sebuah kotak mystery box yang bisa dibuka. Di dalamnya ada ruang tersembunyi. Kamu harus bisa mengeluarkan isinya. Tapi ingat, bukan dengan paksaan. Salah! Pusing saya, Pak. Loh. Kok pusing? Nggak ada clue gitu, Pak. Tangkap clue saya baik-baik. Masalah harus diselesaikan dari masalah terbesar. Oh, masalah terbesar. Okay. Paham? Paham. Hari ini kita sedang ada di salah satu villa yang sangat nikmat, sangat enjoy kita kalau nginep di sini, guys, ya. Lokasinya ada di daerah Seminyak, namanya adalah Villa Origin. Jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Bali, boleh. Villa Origin Seminyak. Unitnya juga ada banyak. Booking sekarang. Sudah 70% jadi. Paruhnya dan juga badannya sudah jadi, sayapnya juga sudah on track. Cuma ini kayaknya nih, 1, 2, 3 ini aja nih. Ini ada clue-nya nggak ini? Ada, pokoknya dia itu otaknya dibalik. Temukan titiknya, lalu terbuka. Gimana, Mister? Bentar, Pak. Saya mau menaruh ini ke sini tuh. Sama ini tuh, saya berusaha di gambarnya ini di mana dia ya? Jadi kamu salah, harusnya ini diselesaikan dulu. Sudah aku bilang dari bawah, baru dari sini, tek. Oh. Dulu waktu aku SD tuh banyak banget puzzle kayak gini, Bandit. Di tempat pensil itu ada puzzle-nya biasanya. Ada puzzle labirin kalau di pensil. Bener, yang ada bolanya tuh harus dimiring-miringin. Aku tuh cinta banget sama puzzle, guys, ya. Oleh sebab itulah, video kali itu aku ajak teman-temanku untuk belajar menyelesaikan puzzle. I'm the puzzle lovers. Buat teman-teman yang punya puzzle-puzzle yang menarik, yang seru, email aku di yudisardana@gmail.com.
Sulit sekali pak, nggak ada clue lagi. Sudah saya sambung-sambung yang besar nggak ada yang cocok. Gak astaga, cocok dia. Ya nggak gitu juga kan bisa diputar-putar terus. Iya, nggak cocok dia warnanya. Nih misal nih ya, aduh Lucky ini kan masalah terbesar. Ini ketemu ini, pas nggak? Potongannya ini kalau nempel pas nggak? Nggak pas. Nggak pas, berarti bukan itu. Oke. Kalau ini pas nggak? Pas, tapi gambarnya kepatah di sini. Nah, berarti memang gambarnya patah. Cuman bentuknya bisa jadi kotak. Oh, dari tadi kalau gitu masih jadi ya? Tadi ini tak coba-coba dah mendengar suara-suaranya, Pak, nih. Suaranya apa? Krek, krek, krek. Nah, itu. Wah, itu jangan sampai rusak, loh. Oke, ditarik gini. Ah, nih. Ini berarti puzzle yang ketiga ya, Tur, ya? Kalau kamu berhasil, kamu memimpin jauh dengan 3 puzzle. Teman-teman yang suka puzzle, komen di bawah. Like video ini, teman-teman. Subscribe kita menuju 20 juta. Duk! Pak. Jangan melawak, Luk. Ini masih ada sisa tapi sudah jadi kota. Itu berarti kurang. Harus kepake semua itu. Bagus banget. Guys, sudah hampir terbuka, guys. Kita bisa lihat nih. Nah. Wow. Nah. Bagus, Guntur. Nah. Luar biasa. Di luar dugaanku, padahal aku berharap yang menang adalah Bandit. Karena dia itu pintar banget. Bandit adalah orang paling pintar di tempatku. Bandit paling pintar? Iya. Gimana berarti jualnya lain? Wah, menghina kamu ya. Kita kasih puzzle yang paling sulit. Hah? Aku nggak pernah nih. Lah iya, sekarang saatnya guys. Ini namanya Rubik, semua orang udah tahu. Supaya keenam sisinya menjadi sama warna. Ada triksnya nggak? Ini baru ada triknya. Kali. Pertama, selesaikan layer putih. Kedua, selesaikan layer pertama. Ketiga, selesaikan dua layer pertama. Oh, Bandit sudah. Bandit selesai. Bandit selesai. Saya sudah bisa menjadi kan game master seperti Bapak. Pak Gunter, bener kan saya bilang sama dia smart? Ini tuh lumayan susah loh. Dia bisa. Guys, sudah berhasil guys ya. Ini sudah terbentuk gambarnya. Rubiknya Guntur bisa buat saya aja, Pak. Dia udah 3 puzzle loh. Ya, saya salib dia. Oh, ini. Ya, silakan duduk. Ini puzzle-nya. Puzzle untuk Mr. Bandit yang kedua. Berarti tadi karena Guntur sudah menyelesaikan 3, sekarang Guntur menyelesaikan yang nomor 4, Bandit sudah 1, ini yang nomor 2, Lucky 1, sudah 7 puzzle. Masih ada 3 puzzle lagi yang akan aku keluarkan. Ini harus dilepas menjadi 3 bagian. Oh, iya. Easy peasy. Bisa? Ah! Memang otaknya encer sekali guys, satu bagian. Wih, cepet banget. Under 5 second. Gue pikir sulit. Nah sekarang pasang coba. Nah dia sekarang, tadi kan nyabut gampang ya, asal-asalan doang. Nah, salah kan? Oh iya iya iya. Iya 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 yes. Sabar lupa, ini adalah kecohan maut ini pak. Look, yang penting persegi panjang, udah terserah dah. Ini boleh saya banting nggak? Enggak. Ya kayak gitu Bandit. Selesai. Bandit luar biasa guys. Tidak aku tinggal dan dia udah berhasil kembali. Ini namanya wooden puzzle. Wooden puzzle kayu. Ini bentuknya adalah star tuh, lihat tuh. Bagus banget guys. Berarti 2 puzzle sudah berhasil. Oke. Kamu harus duduk di sini menemani Mr. Guntur. Duduk. Ini puzzle sangat mudah Bandit. Puzzle untuk Bandit adalah puzzle yang berikutnya ini gampang. 1 2 3 4 5 keping harus disusun menjadi bentuk piramida. Silakan. Oh. Gimana Lucky? Enggak kayak gitu bentuknya. Katanya persegi panjang. Ini terlalu panjang. Ini udah salah satu puzzle yang paling gampang loh. Sulit banget ini, Pak. Enggak bisa, Luk. Aku udah kasih clue di awal. Harus selesaikan masalah terbesar. Ini kita harus buat bentuk jadi piramid. Piramid 3D bahkan. Jadi kita harus putar otak dulu, guys. Udah mulai kebentuk nih. Ini putih, ini hijau, ini kuning. Birunya udah dikit-dikit lagi. Cuma gimana caranya balikin lagi nih guys? Ini pertama kali aku main Rubik, terus udah sampai kekumpul warnanya sebanyak ini. Jangan melawak lo. Gak kayak gitu. Sulit sekali nih pak. Saya menyerah pak. Gak kuat aku nih, Bandit. Tukar aja dah. Hah? Nih tukar itu aku. Sabar, aku masih penasaran sama ini. Gak harus jadi piramid. Gimana? Ini nih. Mana? Udah. Ini mah bukan piramid ini. Apa itu? Kolosium. Salah itu Bandit. Salah. Kalau piramid tuh ujungnya lancip. Satu berarti ujungnya. Iya. Pak, ini udah, Pak. Tinggal dikit lagi nih, ini kuning nih. Wah, benar-benar. Gila, lihat. Guys, tinggal beberapa keping lagi. Nah. Kamu akan menjadi top leader menyelesaikan 4 puzzle kalau kamu bisa finishin itu. Pak, saya sudah selesai. Sudah. Nah benar itu. Sudah ini. Akhirnya, nah, Lucky. Jadi puzzle paling tersulit punya saya ternyata pak. Tidak, ini gampang, cuma minem-minem doang. Kita lanjut ke puzzle yang kedua. Yes. Ini adalah ring puzzle, ring and spiral. Alright. Lihat,
tanpa kekerasan, kamu harus bisa mengeluarkan cincin ini dari spiral ini. Oke. Okay. Tanpa kekerasan. Oke. Okay, ada okay. Caranya. Oke. Okay. Oh, sudah. Wah, gila. Gak nyangka aku guys, bener-bener out of the box. Dia udah menyelesaikan 4 puzzle. Genteng semua nih guys. Kamu mau lagi atau udah? Ada lagi? Ada. Coba deh. Kalau kamu berhasil menyelesaikan ini juga Guntur, kamu akan menjadi penguasa puzzle. Ini sama, kasih lihat dulu ke kamera. Nih. Ya, itu ada 2 puzzle yang menempel. Dia nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Jangan dipaksa. Tugas kamu adalah memisahkan 2 besi itu. Kamu itu pintar. Karena saya tidak tahu maksudnya bentuk jadinya akan jadi seperti apa, belum terbayang. Piramida. Iya, maksudnya piramida seperti apa? Oh, gini caranya aku kasih tahu. Kamu tutup mata. Lihat belakang. Ah, jangan gitu. Ya, benar. Lihat belakang. Lihat belakang. Lihat belakang. Oke, buka mata bandit, jangan disentuh. Piramida. Wah! Pak, saya sudah. Gimana cara masukkannya sekarang? Hah? Mana tadi itu? Bandit juga gitu. Bandit ngebongkar, masukin Guntur juga. Ini kan masih di luar ya. Iya. Dah. Ah, dia udah di dalam nih, keluarkan. Bisa ngeluarin tapi untuk mengulang lagi gak bisa masukin. Gila, this is the winner of this video guys. Yes. Dia berhasil menyelesaikan 5 puzzle. Dimana Bandit sekarang sedang menyelesaikan puzzle yang ketiga dan Lucky sedang menyelesaikan yang kedua. Kamu udah cukup, udah pasti menang? Ya, pasti udah menang. Gak ada lagi? Udah ada lagi. Katanya tadi kalau udah lihat bentuk jadinya bisa Bandit. Kok jadi aneh Bandit? Kita ke Lucky lagi, tadi kamu kebetulan ya kayaknya. Itu udah keluar belum? Belum. Coba pinjam. Guys, lihat. Tadi Lucky berhasil mengeluarkan, tapi itu kebetulan. Iya, saya puter. Lucky, ini kenapa sekarang nyangkut begini dua, Lucky? Lah! Ini ada di dalam ya? Dia nggak bisa keluar ya? Oke. Lihat. Kosong? Kosong. Sini. Kok kayak pakai tenaga gitu, Pak? Tidak. Saya satu tangan, lihat. Wah! Enak aja, lu. Bandit, kok lama? Gua kasih lihat, sorry, satu kali, Pak. Aduh, bandit. Silakan dilihat, bandit. Jangan disentuh. Oh, dia sekarang mempelajari dengan seksama. Pokoknya 4 semua. 4 ke atas, 4 ke kanan, 4 ke kiri. Sudah? Sudah, bandit. Kita pantau dari kamar aku, guys. Lihat Lucky di situ masih berkutat. Jadi tadi tuh dia kebetulan. Dan di sana ada bandit, kita lihat. Bandit bingung ngomong sendiri sekarang bandit tuh. Dia bingung, kenapa ya? Tumben banget padahal bandit itu orangnya cerdas banget, guys. Kita tunggu aja dari sini. Siapa yang duluan selesai? Bandit hampir selesai. Bandit last part. Come on. Ini sudah betul. Langkah 1 2 3 sudah betul. Langkah keempat bandit. Oh my god. Come on man. Wah, come on. Bandit udah duluan ya guys ya. Kita uji Lucky ya. Jangan. Kita uji closingan Lucky. Apakah dia tadi kebetulan atau enggak? Coba kasih lihat ke kamera. Ini. Ini cincin sama spiral terpisah. Masukkan. Tadi dimasukkan ke sini terus diputar ke kiri. Tunggu. Putar ke kiri. Aduh, gimana tadi ya? Nah, sudah masuk. Betul. Ya kan? Di video kali ini pemenangnya adalah Guntur dengan 5 puzzle. Bandit juara 2 dengan 3 puzzle dan Lucky dengan 2 puzzle.